nanti bakal ini pajang di sini ya. Oh ini. Oh ini alien. Ayo tangkap kau. Oke teman-teman, kembali lagi di Major Video Wibibo, dan kali ini kita akan bermain Minecraft Come Alive Pixelmon. Ya, di sini saya bersama Elina yang masih latihan naik si lumping ya. Dan di sini ada apa ini Elina? Woi. Waduh, ini ada foto nih Elina. Sini turun dulu. Follow me. Nah, ini dia. Jadi ini adalah foto saya dulu waktu masih muda ya. Ini adalah foto saya waktu sebelum ini ya, nyemplung ke dunia kotak-kotak nih. Wow, waktu masih SMA ini. Waduh, mukanya kayak gini ya. Oke, jadi buat kalian yang pengen foto kalian terpampang di sini nih, di papan ini, kalian bisa follow Instagramku ya di @wibi.s2. Nah, nanti kalian follow tuh Instagramku, terus kalian tag namaku ya di postingan kalian. Terserah mau foto kayak mau gambar kayak mau meme atau apa, terserah. Nanti aku pilih salah satu, nanti tiap episode Pixelmon itu saya nanti bakal ini pajang di sini ya. Oke, jadi jangan lupa buat follow Instagramku ya. Oke, kalau gitu kita bakal melanjutkan lagi nih perjalanan kita Elina. Elina kayaknya naik kuda dulu apa ya? Jadi nanti kita belum procreate ya, nanti aja procreate nih bikin anak nih sama si Elina nanti ya. Kita interact dulu chat. Wow, dia let's go camping, mau camping ya, ngajain camping. Waduh. Aduh, menyenangkan sekali tuh Elina, tapi nanti ya pasti nanti saya ajak kamu camping lah. Dia pengen ini nih, kayaknya kurang piknik nih Elina ya. Waduh, kasihan sekali loh istriku nih. Wah, apa kita ajak aja ya, follow me dah. Kasihan nih, kurang piknik dia nih. Waduh, kasihan sekali loh. Wah, ada bos banyak banget ngumpul di sini. Ini ngapain ini? Absol kita lawan ya, ajar dia Ilveltal. Nggak mempan loh Dark Pulse. Ya ampun, mati. Necrozma, maju Necrozma. Kita kasih dia Sunshield Strike. Mati lo langsung seketika, gila Necrozma. Apa ini? Dagem. Oke dah. Oh iya, jadi kalian banyak yang request ini ya, apa namanya? Tangkep Zekrom, Reshiram, tangkep Groudon, Kyogre. Nah, kalau si ini ya, siapa namanya? Reshiram sama Zekrom itu susah nyarinya ya, biomanya tuh Redwood, Taiga, Hills M. Wah, itu susah itu. Itu bioma langka itu ya. Jadi tapi aku bakal berusaha nih buat nyari ya, siapa tahu kita ketemu ya. Karena aku mau giniin si Qrem ini. Nah, ini aku mau giniin si Qrem ini. Jadi Qrem ini adalah ini ya. Dia ini Pokemon naga pertama ya. Jadi dulunya dia tuh ini bukan kayak gini bentuknya. Gara-gara berpisah Zekrom sama si Reshiram, jadi dia kayak gini, disisainnya kayak gini nih si Qrem ini. Kasihan dia nih, Pokemon naga pertama. Sabar ya Qrem, kamu bakal aku balikin lagi ke bentuk semulamu ya, ke form semulamu. Sabar Qrem. Yuk kita bantu Qrem Elina biar dia ke form sebenarnya ya. Oke teman-teman, kayaknya si Elina bakal di rumah aja ya kamu Elina, soalnya nih aku mau nyari ini ya, M Taiga itu ya, Redwood itu. Jauh itu pasti tempatnya itu. Jadi kamu di sini aja daripada aku kehilangan kamu lagi Elina. Waduh, kamu di sini aja sama lumping ya. Lumping nih, ini ya sini. Belajar naik lumping lagi. Oke. Dia mau bersih-bersih rumah ya. Oke dah kalau gitu, terserah. Dadah Elina. Yo, kita bakal naik Delta Rayquaza aja ya biar lebih kenceng perjalanannya. Ayo berubah. Rayquaza berubah. Wow, gila, kita naik Pokemon GGWP ini. Wow, gila. Delta Rayquaza, ayo kita berangkat. Gila nih. Naiknya Pokemon sangar ya ini ya. Jadi kalau dalam cerita nih, dia nih Delta Rayquaza nih pernah lawan ini ya, Deoxys itu ya, Pokemon alien itu dari luar angkasa.
Oke teman-teman, aku sudah di Mega Taiga ini ya. Semoga kita tunggu ya. Si Zekrom sama Reshiram ada di sini enggak ya? Apa yang di hills-nya itu ya? Oke, kita sudah di Mega Taiga Hills. Ini dia Mega Taiga Hills. Di puncaknya ini ya, Taiga Redwood. Ya tuh apa sih maksudnya Redwood itu biomanya? Apa ini ya? Redwood ini maksudnya. Wah, susah itu nyari biomanya si Zekrom sama Reshiram itu. Kita tunggu aja ya. Siapa tahu juga ada legendary-legendary lainnya ini yang keluar. Wah, siapa ini? Kirain Raichu loh. Wah, ada kebakaran sana. Kirain Raichu ini. Ini Pokemon apa ini, kayak Pikachu ya? Kita tangkap aja ya. Dedene. Pokemon apa sih ini? Kayak Raichu ya, ekornya. Dapat. Dedene, kita cari tahu Dedene mana. Dedene. Dedene. Oh, ini kayak tikus nih, kayak Raichu ya mukanya ya. Shiny-nya hitam. Oke, dari kalau gitu sambil nunggu Zekrom apa Reshiram muncul, kita mancing aja ya. Oke teman-teman, kita sudah selesai mancing dan nggak dapat apa ya mancing ya, cuma dapat fire gem ini. Ku kasih si Tini ya, sama apa tadi, normal gem ya. Ini buat apa ya, kita pasangin aja ya. Dark gem ini buat si Yveltal. Oke, sudah malam ini, semoga aja muncul ya. Ini apa nih, Iluma? Pokemon apa ini? Tangkap aja ya. Pokemonnya aneh-aneh nih di sini. Dapat. Oke, di sini ternyata ada ini, Pokeloot ya. Pokeloot yang Master Ball itu. Kita ambil ya. Overhead jurus ya, skill ini mana ya? Nggak keluar lo Zekrom-nya nih. Waduh, di mana sih sebenarnya dia? Redwood ya. Redwood tuh kayak apa ya, bioma kayak apa? Mungkin kalau kalian tahu, kalian tulis di komen ya. Redwood tuh yang macam tuh kayak gimana tuh biomanya itu? Susah sekali nyarinya itu biomanya si Zekrom Reshiram itu. Oh, ini ada bos juga nih, kita lawan ya. Wah, nggak keluar nih Zekrom nih, gimana? Shearing Shot jurus andalan. Wah, sakitnya mati sebenarnya, mati ini nih. Ajar lagi ya. Ya mati kau sama loh. Wah, ini mati dia. Kita kasih siapa ya, Necrozma. Yuk, lagi sedikit aja, hajar dia. Wih. Sparrow loh. Pixie Plate, Koba Berry. Alah, gak usah. Oh ya, ini jadinya setiap Kyurem itu punya ini loh, DNA Splicer. Nah, ini nanti DNA Splicer nih buat kita gabungin si Kyurem sama Zekrom atau Reshiram itu. DNA Splicer. Wah, kacau nih. Oh, ini Pokemon bagus nih. Oke, dapat. Siapa tadi namanya? Pawniar. Oke teman-teman, sudah pagi ya dan tidak ada ternyata nih, ada Gengar coy. Semoga ya. Ayo Gengar, sini kau. Pokemonku andalan kuda pada mati nih. Kita kasih siapa ya? Ini ada Rikudo, maju Rikudo. Kasih ke dia Hydro Vortex. Wah, sedikit ya. Substitute dulu ya. Kita berpecah dua. Berpecah dua, jadi darahnya tadi berkurang. Rikudo itu buat mecah dua ya, jadi bayangannya. Terus kita kasih Water Shuriken, jurus andalannya nih.
Ya cuma segitu. Ya super rod lagi lo dapetnya. Ya ampun, dua aku punya pancingan super rod. Meledak kau. Gila keren ente ini jurusnya. Super efektif ya kebakar. Ih. Ampun dah ente, ente. Sakit lo Heracross ini ternyata. Mati kau sama mood-mood. XP all. Ini bagus nih XP all nih. Ini ya nanti gini, XP all nih kayaknya kalau setiap kita lawan Pokemon, jadi semua Pokemon yang kita bawa tuh nambah XP-nya. Keren banget. Coba aja tes ya apa bener ya. Iya kayaknya kayak gitu. Nggak bisa loh. Kok nggak mau ya? Apa? Dipakai gini dulu di XP all is now. Klik 2 dulu. XP all is now on. Nah, di giniin 2 dulu baru mau dia. Mantap ini itemnya nih. Ya mau berevolusi lagi siapa ya? Nih Chimchar. Chandrio nanti kita tingkatin levelnya. Mantap sekali ini. Dapat item bagus ya. Ini kayaknya aku nih dapat item bagus terus sama legendary ini gara-gara si Tini ya. Tini kan Pokemon pembawa keberuntungan dia. Gila si Tini ini benar-benar pembawa keberuntungan. Cuma aku nih belum beruntung nih, belum nemu Redwood nih ya. Oke teman-teman, di sini aku malah nemu ini ya. Taiga yang ini, taiga dingin, taiga salju ini, cold taiga ya malahan. Waduh, nggak ketemu yang Redwood nih. Yang Redwood malah nggak ada, susah itu nyarinya itu. Kacau balau nih, nggak dapat, susahnya nyari Zekrom ya. Oh ya, kalian juga ada yang request Bang tangkap trio bird legendary ya. Si ini siapa namanya yang burung itu, legendary burung. Ini Pokemon apa nih? Aku belum nemuin ininya, altarnya itu loh. Altarnya malah belum ketemu loh selama permainan nih, kok bisa ya? Altarnya belum nemu, sama orbnya juga belum dapat aku. Jadi aku belum bisa nyari trio legendary ya. Tapi ada yang lebih hebat daripada itu. Itu yang disebut master. Pokoknya masternya trio bird legendary lah. Itu namanya Lugia. Itu Lugia, cuma Lugia kalau di cerita itu si Lugia tuh yang bisa misahin pertarungan ketiga trio legendary bird itu. Nah, cara dapetin Lugia kita harus cari Tidal Bell namanya. Tidal Bell tuh ada di dungeon ini loh, simple dungeon itu yang tempat nge-spawnnya zombie atau spider mobs itu di dalam tanah ya tempatnya. Tidal Bell itu nanti kapan-kapan kita cari ya, agak susah soalnya nyari itemnya itu. Kalau kita mining nanti sekalian kita nyari ya. Oke, itu harus mining itu. Ini kok susah sekali nih, Pokemon bagus apa ya. Nah, ini ternyata cuma ini ya, uncommon ya tipe ininya, kita hajar aja lah. Kan dapat XP semuanya, lihat nih Pokemonku cetar ini semuanya dapat ini XP. Mantap sekali itemnya nih, XP all. Ini enak nih buat naikin level nih. Nah, ini kita lawan bos. Ini tugasnya si Cetar ini. Cetar hajar si ini nih, Ampharos, siapa tahu kita dapat Master Ball. Kasih injekan maut earthquake. Oh ya, Ice Stone itu bisa kita juga dapat dari mancing ya, mancing di tempat ice. Jadi kita mancing di ice aja nanti sekalian lah biar dapat ice stone. Kita injek lagi Cetar. Mati memang Cetar nih, memang gigi. Siapa berevolusi tuh? Chimchar. Oh ya, ada yang request itu, Bang, cari monyet api. Nah, ini Chimchar ini nanti perubahannya monyet api ini. Waduh, enggak dapet coy. Nih Chimchar nih loh, nih monyet api nih Chimchar ini. Tapi nanti level berapa gitu, level 36 atau 33 gitu. Ini monyet api loh ini. Beh, apa nih gede banget, bos ya. Kita lawan. Enggak mungkin nih punya macet tartok yang bisa diandalin, kalah udah nih nanti. Ini kalau bos dipukul nanti enggak dapat apa ya itemnya cuma dapat yang jelek-jelek. Enggak mungkin dapat master ball. Coba ya kita hajar ya. Katanya kalian kan gini, Bang, nggak usah dilawan, dihajar aja.
Tapi nanti itemnya yang dapat jelek. Cuma item biasa tuh. Dapatnya kayak gini aja. Kalau diajar, jadi kalau diajar pakai Pokemon, itemnya yang bagus gitu. Tuh, dapatnya cuma dirt masa. Weh, Pokemon apa itu? Deoxys. Ini lawannya Rayquaza ini, Pokemon alien itu. Waduh, mana dia nih? Ini Pokemon yang bisa berubah-ubah bentuk ini. Deoxys. Waduh, di mana dia? Di mana Deoxys? Pokemon alien nih, Pokemon luar angkasa ini. Oh, ini. Ini alien. Ayo. Tangkap kau. Deoxys. Ini kayaknya bisa berubah-ubah bentuk kalau pakai meteor itu ya. Item meteor itu apa ya? Lupa aku. Gak dapat Zekrom, dapatnya ini ya, lumayan lah. Ya dapat apa enggak? Waduh, tapi aku punya Master Ball satu nih. Pakai enggak ya? Enggak usah lah, pakai nangkep Deoxys aja loh. Kalau nangkep Palkia, Dialga, Giratina sama Arceus, oke lah, kita pakai Master Ball. Kita lawan. Oke. Duh, jangan mati. Ya ampun. Weh, muncul lagi. Untung. Mati loh sama Yveltal. Ternyata dia ini biomanya di sini ya. Di Cold Taiga M. Deoxys. Aduh, mati loh. Mati satu, terus temennya yang lain muncul. Oke, di sini ada Regice juga ya, tapi di bawah tuh Regice tuh. Mana nih Deoxysnya? Oh, ini dia Deoxys. Kemari kau. Ini lebih gede daripada yang tadi ya Deoxysnya kayaknya. Udahlah, kita ajar tapi nggak, jangan diginiin ya. Ternyata dia lemah sama Dark ya. Kita back, kita kasih Pokeball, kita kasih apa ya, Heavy Ball apa ya. Wah, nggak mempan, mumpung serangannya nggak mempan nih. Ini tipenya apa sih, Psychic ya, apa-apa ini. Timer Ball nanti, jadi kita ulur-ulur waktu lah selama di atas 2 menit. Terus kita pakai Timer Ball, kayak waktu nangkap Entei itu ya, kan aku pakai Timer Ball. Jadi ngulur-ngulur waktu. Oh, Ente susah sekali ditangkap itu. Jadi mungkin ini caranya pakai nangkap Ente nih caranya nih, pakai timer ball nanti. Yeah. Akhirnya timer ball beraksi ya. Ini berapa menit nih? Ini lebih dari 5 menit nih aku nih. Oke. Wow. Deoxys coy. Lihat sekarang ya Deoxysnya nih. GGWP ini namanya GGWP. Udah dapat loh meteornya. Langsung dapat batu meteornya. Meteorit item bawaannya ini. Ini ya, coba ya kita tes ya pakai meteorit. Apakah dia berubah? Sini Deoxys. Wow, berubah coy. Ini yang apa ini? Deoxys apa ini? Lagi. Wow, ini yang ini defense kayaknya nih, yang defense-nya tebel nih. Gelo. Berubah lagi. Wow, ini apa nih? Ada berapa perubahannya nih? 1 2 3 4 coy. Gila. Mantap sekali ya. Ini udah dapat item bawaannya ini. Meteorit Deoxys. Oke, kita berhasil mendapatkan Pokemon alien ya. Pokemon dari luar angkasa ini dan bisa berubah-ubah bentuk. Wow, ini bentuk defense-nya ya, yang defense-nya besar ini. Start defense-nya besar nih, yang apa ini ya? Kurus gini. Ini yang normal nih kayaknya nih.
Oke teman-teman, sekian aja untuk video kali ini. Semoga kalian suka dengan videoku yang satu ini ya. Oh ya, dan jangan lupa kalian juga follow Instagramku ya. Terus tag nanti namaku. Terus nanti aku bakal pilih foto-foto atau meme atau apa aja terserah postingan kalian. Nanti aku pajang di sini ya, pajang di sini. Tiap episodenya aku ganti. Nanti aku pilih siapa aja yang aku pajang di sana ya. Oke. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.